Ha, assalamualaikum. Selamat tengah hari. Ah, ha, tengah hari lah. Ha, jumpa lagi. Apa cerita hari ni? Buat video apa pula hari ni? Video je lah. Bang, video, video mana video? Ah, ha, ni video. Ha? Ha, apa cerita? IC. Ha. IC. Jual IC, jual tanah, jual ladang, jual semua, jual lah. Yang tak jual bulu je tak jual. isu jual IC ni sebenarnya dia macam ni. Macam mana pun kalau kita tengok, apabila ada usaha-usaha nak menambah bilangan rakyat, itu pertama sekali benda tu adalah benda paling bodoh lah. Sebab apa? Negara kita nak support rakyat kita pun terkangkang-kangkang. Ah, ha, pergi tambah pula rakyat lagi. Ah, ha, lepas tu gaduh, peruntukan tak cukup. Memanglah tak cukup. Kau jual IC. Kan? Ah, ha, yang kedua, dia mesti ada sangkut paut dengan politik dia ni. Ha, mesti ada. Kalau tidak buat apa dia pergi tambah rakyat Malaysia ni buat apa? Kan? Ha, sebab yang menambah tu bukannya ulat-ulat aduh seludup migran ni saja. Dia melibatkan peringkat-peringkat atasan. Kan? Jadi kalau kita tengok kat sini, ada kaitan lah. Kan? Di Syaki ada kaitan. Okey, kenapa eh? Dulu pilihan raya kita dicemari dengan isu kertas undi hantu. Ah, ingat tak zaman-zaman tu? Ah, bila dicemari dengan kertas undi hantu, pemuda-pemuda ni, orang-orang muda ni yang fanatik dengan politik pilihan raya pun semua ni, diorang mula observe benda ni. Ah, kedengaran lah, tangkap beg kat belakang dewan lah, tangkap beg dalam bonet kereta lah, kertas undi hantu ni. Eh? Ah, jadi lepas pada tu kita dengar dah tak boleh dah. Dah tak boleh lagi dah nak buat kertas undi hantu ni. Ah, jadi dia orang buat apa pula lepas tu? Dia orang buat pengundi pula hantu. Pengundi tu jadi hantu. Ah, jadi bila dia orang buat pengundi hantu pun kena tangkap juga. Ada tersebar Bangla nak pergi mengundi lah, Nepal nak pergi mengundi lah, macam-macam lah kan. Jadi itu pun tak boleh jalan dah. Pasal apa? Bocor kan, line tak clear. Jadi selepas pada tu kita tengok kerajaan propose dakwat kekal. Dakwat kekal ni tujuan dia nak mengekam pengundi-pengundi yang pergi mengundi dua kali ke, ataupun orang-orang yang tak layak mengundi pergi mengundi ke, buat dakwat kekal. Eh? Lepas dakwat kekal tu, semua benda-benda yang dipercayai unsur-unsur penipuan dalam pilihan raya ni banyak dah tak boleh jalan dah. Eh? So apa dia orang buat? Jual IC. Bila jual IC, semua boleh pergi mengundi. Kan? Inilah masalah dia. Negara kita ni punya banyak lagi orang tak ada kerja. Siswa zam menganggur berlambak. Masyarakat kita, rakyat kita duduk bawah jambatan pun ada lagi. Sibuk nak pergi jual IC, nak tambah kerakyatan. Tambah rakyat, kerajaan kena bangun dengan sihat. Ekonomi kena bagus. Barulah mampu nak support rakyat ni. Ni tambah rakyat, ekonomi tak apa-apa. Kerajaan, aduh. Ha? Banyak lagi masyarakat luar bandar punya isu yang perlu kita tengok. Tak tengok. Kan? Tengoklah juga tapi macam tak tengok. Kan? Jadi isu yang perlu kita tumpukan pada rakyat kita sendiri pun kita tengok tak habis. Pergi tambah rakyat pula. Mulalah tercetus isu-isu apa? Menghina pemimpin negara, memfitnah pemimpin negara, hina agung, hina nabi, hina ulama, apa semua. Pasal apa? Pasal orang tu berkemungkinan dia bukan rakyat Malaysia. IC dia tu kena check, takut IC beli. Kan? Jadi saya lihat isu-isu penjualan IC ni dia bukanlah berlaku selepas PRU. Kalau isu-isu jual IC ni, isu jual IC ni kita dengar dah lama dah. Kerajaan dulu punya zaman pun ada. Kan? Kerajaan baru ni kita tak pastilah dia menambah lagi ke ataupun dia menyekat.
arak-arak dia menyekat lah. Kalau dia menambah, kalau dengan dia pun 2 kali 5 juga. So kita sebagai rakyat, isu-isu macam ni sebenarnya isu yang mendatangkan bahaya kepada negara kita secara senyap. Dia senyap-senyap je, dia jahanamkan negara kita ni. So isu penjualan IC ni sangat serius. Saranan saya, orang-orang yang jual IC ni, hukuman dia kena berat lah. Tipu IC, jual IC palsu, duit palsu. Ini semua dokumen-dokumen yang macam ni, benda-benda yang macam ni, dia boleh merosakkan negara secara senyap. Jadi hukuman dia kena berat, sebab nak bagi pengajaran kepada orang lain supaya jangan buat benda-benda macam tu. So setakat ni saja video saya. Isu IC palsu ni, kita serah pada pihak penguatkuasa untuk siasat isu-isu ni supaya ianya tidak mendatangkan ketakutan kepada kita. Kalau difikir-fikirkan, isu jual IC ni menakutkan. Sebab lama kelamaan besok negara kita dipenuhi oleh bukan orang asal tanah Melayu. Tengok-tengok orang luar duduk dalam ni banyak. Okey, setakat itu saja. Sekian, wassalam.